Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi 18. Hari ini aku intip-intip kebun sayur ya teman-teman. Ini di daerah Gold Coast. Nah ini tuh seger banget ya teman-teman. Lihat ada hijau, merah kayak gitu. Ini namanya sang choy. Kalau ini aku kurang tahu ya teman-teman, tapi katanya ditumis tuh enak banget. Ada yang warna hijau, juga warna ungu. Ini lucu banget ya. Lihat teman-teman, ini dengan view pemandangan yang sangat indah dan sangat seger banget ya di daerah ini tuh. Enak banget buat santai. Nah ini tuh brokoli ya teman-teman. Imut banget, masih kecil. Banyak juga yang lagi lihat loh teman-teman di sini. Kalau ini lobak putih ya teman-teman, itu di sini udah mulai kuncup kecil ya, lucu banget. Imut, di sana juga ada ini. Sedangkan yang berwarna merah ini namanya Hong Choi Tau. Ini ya, jadi tulisannya itu farm together, farm with the Gold Coast. At the Gold Coast Plaza. Jadi ini tuh di daerah Gold Coast dekat hotel ya teman-teman. Viewnya itu bener-bener cantik dengan kapal-kapal yang indah kayak gitu. Ada lemon, lavender. Nah ini ya teman-teman, ini bagian kebunnya, tapi kita nggak bisa masuk karena ini tuh dikunci ya teman-teman. Jadi cuman bisa ngelihat dari luaran aja. Banyak banget sayuran. Wah ini so beautiful ya teman-teman. Aku nemuin kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga. Cantik banget ini. Oke, seperti ini ya teman-teman, banyak banget bunga-bunga dan sayuran di daerah Gold Coast. Jadi bisa cari angin di sini sambil jalan-jalan. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang selalu stay dan support TV. Semoga selalu sehat dan diberi kelancaran dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.